晚安，你好吗？我很好啊，我很好啊，谢谢呀，我爱你。哎呀，我不爱你吗？被东方不都滴哩滴哩哦，tempe gantung neng lawang mlebu metu didi liya. Haiya. Nolan kok. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube Channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang momen lucu Abah Kirun dan DJ Rara ngobrol bahasa Mandarin Jawa Timuran. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Momen lucu Abah Kirun dan DJ Rara ngobrol bahasa Mandarin Jawa Timuran, Gus Ikdam dan Garangan Kepingkel-Pingkel. Seperti dikutip dari liputan6.com, pelawak Kirun atau akrab disapa Abah Kirun meski usia sudah senja, namun gaya dan kemampuan lawakannya masih diacungi jempol. Penguasaan materi, panggung dan gaya banyolannya khas dan sulit ditiru. Saat hadir bareng artis Soima Pancawati di pengajian rutinan di Majelis Taklim Sabilut Taubah di bawah asuhan Gus Ikdam, Kirun masih saja melucu. Terlebih, kali ini lawan mainnya DJ Rara yang cantik jelita. DJ Rara adalah jemaah non-muslim yang beragama Konghucu. Selamat malam. Selamat malam Gus Ikdam. Iya, salam kebajikan, namo budaya. Malah sing pinter jibor iki lho. Jane iki apa ta agama ne cah iki? Ayo rada curiga mak aku ya. Iya, namanya siapa? Rara. Rara. Rumahnya ya. Mana Mbak Rara? Batam. Batam. Iya. Mohon maaf, agamanya apa? Konghucu. Konghucu. Siap. Mbak Rara kesini pertama kali? First time. Apa wi? Kui sorong kok warahi kui piye beh? Baru pertama kali Gus. Oh iya, yeah. First time. Ber, iki paham ora beh? Ora iso jikur yo apa ngono ya ora ngerti ae. Oh beh, first time ora ngerti. Ngertine ae de people in, orang dalam. Ayo. Tak menyia-nyiakan momen, Kirun mampu melawak dengan khas buyonannya. Bahkan, pelawak asal Jawa Timur sempat ngobrol dengan DJ Rara menggunakan bahasa Mandarin. Abah Kirun gatal pingin ngelawak di depan DJ Rara. Melihat DJ Rara yang beragama Konghucu, Kirun pun melawak menggunakan bahasa Mandarin. Awalnya baik-baik saja dengan percakapan Mandarin yang normal, lama-lama dibuat plesetan, sampai DJ Rara dan jemaah ikut ngakak. Bahkan Gus Ikdam sampai tertawa habis-habisan. Dalam lawakannya, awalnya normal dan baik-baik saja, Kirun menanyakan kabar dengan bahasa Mandarin. Begini percakapannya. Awalnya DJ Rara disuruh hati-hati membagikan nomor WA oleh Gus Ikdam, jangan berikan kepada para garangan. Namun kalau Abah Kirun yang minta justru boleh. Sopo jalur nomor ojo dikei, sopo jalur nomor ojo dikei. Abah Kirun jalur dikei, kata Gus Ikdam kepada DJ Rara. Abah Kirun menyahut, gak bahaya ta. Emang boleh, kata Abah Kirun dengan gaya anak muda kekinian. Sontak membuat tawa jemaah. Ini bahasa Mandarin ala Jawa Timuran versi Abah Kirun. Tak menunggu lama, Abah Kirun melempar salam kepada DJ Rara, Wan An, yang artinya selamat malam. Dilanjutkan menanyakan kabar, Ni Hao Ma, yang artinya apa kabar. DJ Rara tak mau kalah adu bahasa Mandarin. Wohen Hao, yang artinya kabar saya baik. Selesai tanya soal kabar dan dijawab baik-baik, lama-lama jiwa komedinya Abah Kirun berontak, dengan melemparkan joke singkatan seolah menyerupai bahasa Mandarin. Petungwang butuh tili-tili tempe gantung neng lawang melebu metu di titili haya, kata Abah Kirun. Belum usai, lalu memberondong dengan model singkatan yang suaranya mirip percakapan Mandarin namun artinya sesungguhnya bahasa Jawa.
nolangkong nolangkong, ono dalan bengkong, ujar Abah Kirun. Jaluk nomor, ojo kok kei. Sopon jaluk nomor, ojo kok kei. Sopon jaluk nomor, ojo kok kei. Abah Kirun jaluk, kei ono. Lah. Gak bahaya ta. Emang bisa. Ya Allah. Wan an. Ni hao ma. Wo hen hao. Hah? Wo hen hao. Ah. Sisi ya. Wo ai ni. Ayo, wo bu ai ni ma. Petung mang butuh tilih-tilih. Tempe gantung neng lawang mlebu metu dididili ya. Haiya. Nolankong. Ono dalan bengkong. Cici ya. Tak doakan kamu ketemu Jollywood terus. Jadi banyak angpo ya. Amin. Cici ya. Cici ini ma. Kulo nate lho Gus. Nate napa? Zaman deleng ditutup. Nun sewu. Ini serius. Itu yang nutup kan Pak Dekarwo, Bu Risma, Gusipul, Doli. Itu belum ditutup, kula diundang. Kan dagel. Lah kok seminggu berikutnya nun sewu germone telepon. Pak Kirun sampean lek dagel sae. Niki lari-lari kata sing ternyuh. Dek minggu niko lari 100 wangsul. Mulih kampung. Senin balik 150 malah tambah. Berarti jemput kancane, Pak. Ngejak kancane. Wah, malah ngejak kancane. Pokoke tak dungane sehat ora laris. Amin. Oh, jangan. Tak dungane ra laris. Bahaya. Ben bubruk. Cerita Abah Kirun di Gang Doli. Setelah itu, Abah Kirun mendoakan agar DJ Rara banyak rezeki atau angpau. Kamu saya doakan agar banyak angpau, kata Abah Kirun. Masih dengan gaya guyonannya, namun dengan gaya sok serius sejurus kemudian, Abah Kirun berkisah jika dirinya pernah melawak di Doli sebelum tempat prostitusi itu ditutup. Kulo nate Gus, nuwun sewu Doli ditutup yang nutup Pade Karwo, Bu Risma dan Gus Ipul. Saat belum ditutup saya disuruh dagel. Seminggu berikutnya germone telpon, Pak Kirun, jenengan golen dagel sae, kata ingkang trenyuh. Dek minggu niko satu suwong sami muli, ladina senen sing teko malah. Satu seket, ujar Abah Kirun yang disambut tawa seluruh jemaah. Terima kasih telah menikmati berita tentang momen lucu Abah Kirun dan DJ Rara ngobrol bahasa Mandarin Jawa Timuran, Gus Ikdam dan garangan kepingkel-pingkel. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakriff YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.